bekas yang sudah umurnya 7 tahun, 8 tahun, apalagi yang 10 tahun. Ya, yang umurnya 7 tahun, 8 tahun aja motor bekasnya 6 juta. Ya. Nah, 6 juta kalau kita ganti dengan motor listrik, motor listriknya kalau memang bisa di bawah 10 juta konversinya, ya. Kita dapat motor baru yang lebih enak dari motor lama. Ya, dan membantu pemerintah untuk bisa mengatasi ya devisa importasi BBM-nya. Ya, jadi mari kita sama-sama semua masyarakat ya pemerintah mendukung bagaimana kita bisa melaksanakan ya program efisiensi dan manfaat masyarakat bersama.